Pleased to see you too, Kate. Glad you're alive. Listen, I found out some new information. What? That guy on the ferry? That was not Dumet. That was Joseph Morello. He's a true crime writer. I found one of his books. How's he wrapped up in this? I don't know. In one of the bedrooms, there was a body, a woman. She'd been decapitated. It was Joseph Morello's wife. I saw a photo of her. She was called Michelle. So we're not his first victims. Have you seen Mark? Not in person, but I spotted him on one of these monitors. Thank God. I was worried sick about him. But I also saw Dumet running around. Jesus. What is all of this? He's got video feeds, recording decks, a mixer big enough for countless mics. He's watching everything. It's more than that. He's got utilities running through here, hydraulics, electrics, everything. He can control the whole building from here. How far down does it go? This all connects. This is how he's getting around the house. Oke, jadi selamat datang lagi di Devil in Me part 4 ini harusnya ya. Kita lihat ya apakah di part 4 ini bisa tamat atau enggak, bisa tamat hari ini atau enggak. Kita lihat aja, gue sih pengennya bisa tamat di part 4 ini, jadi besok bisa langsung live streaming replaynya atau di apa tuh namanya, di director's cut-nya ya, kalau nggak salah ada director's cut ya. Gue sih pengen tamat hari ini. Nah kemarin sih kita kayak udah sampai sama si Jamie kesini kan ya, dan sekarang kita baru tahu ternyata di ini adalah tempat Dumet kontrol tempat ini ya. Ini adalah control room-nya. He is in full control of what he's doing. He's just not wired like the rest of us. That's not crazy. Crazy implies out of control. Look at this place. This is methodical. That's not crazy. No. Oke. Okay. Jadi debat ya antara gila dan gak gila katanya. He's part of the performance. At best, maybe he's insecure about something and it gives him confidence. Insecure. Like low self-esteem? Is he uncomfortable at parties? Did his mommy not hug him enough? Okay. Bad parenting can definitely be a factor, but it could be a shitty dad just as much, or an uncle, any adult figure really. Udah selesai diskusinya, jadi ngedebatin definisi orang gila katanya. I just set up the lights. Kayak ini gue pengen mulai ngecek dari monitornya dulu kali ya. Buset, masih aja ngomong anjir. Or a cipher. Nothing between. Take a look at this. Oh, ini groundskeeper-nya kan yang dibunuh di depan Charlie itu sama si Jamie. What is that? Berarti boneka juga kan si groundskeeper-nya kan? There was no groundskeeper. We saw a guy in a yellow jacket with our stuff. I guess that was Mr. Dumet. Jadi sebenarnya selama ini nggak pernah ada groundskeeper gitu. Power, especially over women. Okay, cool, but why? Lots of people put up with that stuff and don't turn into killers. Aside from the unhealthy obsession with H.H. Holmes, he's copying the M.O. Clearly, he identifies with Holmes somehow. Jadi sebenarnya selama ini yang mindahin barang gitu itu sebenarnya si Dumet yang asli gitu kan. Maybe we can open those shutters in the lobby. Gila, di bagian sini ngobrolnya banyak banget sih anjir. Coba ini inspect nih. Mark was last seen in the basement.
Lonit Crew, Charlie, Furnace cross out, Erin, Silver Ash cross out. Ya udah mati soalnya Charlie sama Erin udah mati. Mark basement, Jamie, South Cape North Corridor. Gak ada yang mau ngerespon gitu itu ngelihat nama. Oh kalau Charlie kan udah tahu pasti mati ya. Tapi kan mereka belum tahu si Erin. Gue lupa. Iya kan Erin juga udah tahu kan. Ding. Ya ding, Erin udah tahu ding. Gue bilang ini kenapa nggak mau ngerespon? Oh iya kan kemarin udah ngelihat bonekanya si Erin ya dengan jantungnya dipakai sebagai bahan bonekanya juga kan. Chicago Police, Mr. Monday, this is Chicago Police. Can you open the door, please? Mr. Monday, I'm Officer Stanley with Chicago Police Department. Can you hear me, sir? Agent Monday. Fuck. Oh. Dispatch, this is Officer Stanley. I need assistance at 8 West 50th Street, requesting immediate backup. I'm in Agent Monday's apartment. There's blood everywhere and a body. I need immediate support. I think. Oke, gue jadi punya teori nih. Oke, gue jadi punya teori gara-gara ini. Ini gue yakin jangan-jangan Mr. Dumet itu sebenarnya si Agent Monday deh. Jadi kan agent Monday nangkep pembunuh berantai namanya si Sherman kan. Nah si Sherman udah ketangkep dan si Agent Monday karena stres dan dia akhirnya bisa dipengaruhi dengan mudah oleh si Sherman. Akhirnya dia jadi pembunuh bayaran juga. Gue ketuker mulu dari kemarin ya, pembunuh berantai kok pembunuh bayaran sih. Ini jadi pembunuh bayaran juga. Astagfirullahaladzim. Pembunuh berantai, buset dah. Ini jadi pembunuh berantai juga gitu loh. Jadi sebenarnya Dumet yang kita hadapi sekarang itu adalah Agent Monday yang udah stres. Gitu. Jadi sebenarnya obsesi dari H.H. Holmes ini diwariskan oleh si Sherman, Manny Sherman nge-influence Agent Monday. Agent Monday ngambil apa yang dia pelajari dari Sherman dan juga dari Henry Howard Holmes. Hampir yakin lah gue. Ini apa nih? Subject my order from Amber Harris to Brandon. Thank you Brandon. Apa ini? Oke. From Brandon Day to Amber Harris. Ini kayaknya receipt dan konfirmasi untuk pemesanan topeng deh kayaknya. Tadi soalnya ada omongan-omongan buat mesen topeng tadi bilangnya. Coba ini kan kita udah cek semua, sekarang kita coba ke sini ya. Kita ke bawah dulu kali ya. Kita cek lantai bawah dulu. Ada apa? Sebenarnya gue senyalain center sih. Ini juga udah terang banget. Oke, kita ada di lantai bawah. Ini apa nih? Bisa nulis juga kan mungkin si Kate. Michelle initially a bit excited, becoming increasingly agitated. Oh, ini apa analisa dari korban-korbannya? Jadi si Dumet di sini nganalisa kebiasaan para korban untuk nentuin gimana cara paling enak buat ngebunuh mereka dan misahin mereka. Nah, ini pasti daftar korban kan nih. June Collins, 41 tahun, open minded, simple to course, gampang dipengaruhi katanya. Nuclear family of life, I think. Oke. Okay. Ini semakin menguatkan kecurigaan gue kalau ini sebenarnya agent Monday ini, si Dumet ini. Karena agent Monday kan dia adalah seorang criminal profiler kan, dia belajar psikologi. Jadi itu pasti dia adalah orang yang sanggup buat
nge-profile orang-orang kayak begini. Diidentifikasi psikologinya gimana, dia bisa dipengaruhi dengan cara apa aja gitu kan. Pasti deh ini agent Monday deh, cuman cara taunya gimana ya? He's profiling us. Tuh kan? Profiling kan tuh Charlie. Smoker tuh borderline narsisis, orang narsis katanya si Charlie. Emang iya. Narsisis abis sih Charlie itu tuh. Sampai tahu tinggalnya di mana, markas mereka di mana. Bahkan sampai apa tuh pizza ya, mungkin kayak tahu restoran tempat biasa mereka makan juga di mana. Ini kerjaannya profiler tuh seperti ini. Di FBI itu kayak begini. Sama lah kayak lu kalau nonton X-Files pasti ngerti lah si siapa tuh, si Mulder kan kerjaannya kan begini juga. Dia adalah seorang criminal profiler. Ini agent Monday juga begini. Ini apa nih isinya? Tuh, lihat nih. This is everything about me. Rekam medis. Jesus. Rekam medisnya sampai lengkap. Coba, kalau bukan orang yang pernah punya koneksi ke dalam FBI, gimana caranya bisa dapetin kayak begini coba? Jamie katanya diidentifikasi mungkin punya perilaku yang self-destructive katanya dan impulsif. Kalau si Kate mungkin dia PTSD, katanya dia bisa punya PTSD. Terus ini si siapa nih? Erin, self confidence, dia nggak percaya diri orangnya, betul, dan punya asma tuh kan. Ini Mark kenapa ada tulisan ferryman ya? Akrofobia, takut akan ketinggian tuh, itu aja bisa tahu loh. Charlie borderline narsisis karena dia smoker juga. Ini mah pasti pekerjaannya seorang criminal profiler. Meticulous banget gitu loh, semua detail mereka sama dia bisa dicari gitu kan. Coba kita ke atas lagi ya. Tadi yang belum kan kita ke lantai atas kan. Nah, ini lantai paling atas. Let's see ada apa di sini. What is this? Terlalu. Gue pengen lihat yang tadi. Ini apa nih? Kostum, ini kostum si Holmes. Buat inspirasi. Tuh, kostum recreation. Kostum design. Oke, coba kita dengerin isi tape-nya. Nah kan? Agent Monday punya ibu. Ah iya, kan waktu itu sempat ada resip buat naro ibu seseorang di itu ya, di panti jompo kan. Itu ibunya Agent Monday. Dan di sini katanya Agent Monday itu sering rekam suara ibunya. Berarti sebenarnya suara tangisan yang sering kita dengar itu udah suara ibunya Agent Monday dong. Pastilah ini. Ini pasti dialah Agent Monday ini, si Dumet itu. Oke, ini apa nih? Over here. Look at this. It's all his little tricks of moving walls and crap. Nothing in this shit box is real. He controls everything from here. It's a murder factory. You're right. We should use this against him. I want to find Mark. Not play Demet's game. If we trap him,
We can look for Mark without looking over our shoulders the whole time. Ah, pindah-pindah kamera. Ah, itu dia si Dumet. Okay, look. He's in here, right? So we get him to go down this hall, and we trap him between these two moving walls. There's no other way out of there. He'd be stuck. Okay. But how do you make sure he goes down that hall to begin with? One of us is going to have to be bait. No, no way. It's too risky, Jamie. So is letting him run free. I'd say that's more dangerous. Come on. There's no second chances here. It's my plan. I'll be the bait. If you're sure, just... If it looks like it's going south, get the hell out of there. No argument here. You should take it lah. Kan lu yang jadi... You can use that as a weapon if need be. I'm gonna hang on to it. I'm more likely to need it. Lu yang jadi umpan, harusnya lu yang bawa senjata dong. That's enough of a moment. Let's do this. Stick to the plan. Obviously. So how do we get out? Third floor must be a work in progress. Okay, be ready. You're gonna have to time it right to trap him and not me. All right. Here goes nothing. Okay, sekarang kita coba cari perhatiannya si Dumet deh. Tapi gue pengen tahu dia dapat nama Dumet tuh dari mana ya? Maksud gue, kalau bener ini adalah Agent Monday, Dumet tuh dari mana? Kalau itu anagram, gue rasa anagramnya aneh. Kalau namanya Dume, iya masuk. Karena itu anagram dari Monday, bisa. Meskipun anagramnya juga aneh sih. Tapi Dumet tuh apa ya maksudnya ya? Ini masih gue gak ngerti arti namanya gitu loh. Monday, Dumet. Dumet. Gak ngerti gue. Keep to the right. Sayang ini mereka berdua gak ada radio ya. Atau mereka gak bisa cari alat komunikasi tadi itu padahal. Menurut gue kayaknya bakal ribet kalau misalkan kita cuman harus bergantung sama si Kate lewat radio doang gitu loh. Kan enak kalau misalkan bisa radio halo-halo gitu. Komunikasi dua arah kan harusnya lebih enak ya. Was this on the map? Emang tadi gak ada ya? Buset, gelap banget di sini. Eh, apa nih? Examine. Dan tiba-tiba Jamie jadi vampir ya, karena kacanya pre-render jadi gak muncul bayangannya. Ini gue liat wallpaper ini tuh kayak ini loh. Gue mengingatkan gue sama guest house-nya RE7. Apa emang terinspirasi dari RE7 juga mungkin ya tempat ini. Itu kan banyak kayu gitu kan. Kayak guest house-nya RE7 sebelum masuk ke rumah utamanya Baker. More rooms being built. Masih dibangun ini ruangannya. Ini apa nih? Koin lagi, banyak banget. Tuh aja udah dapet. 4, 6, 10 dapet nih. Ini apa ini? Ini ruangan yang tadi bukan sih? Yang tadi di bolongan. Oh bukan, deng. Itu harusnya ke ruangan sebelah ya. Coba kita kesini dulu. Oh iya bener. Ah, ini premonition. Udah dapat premonition si siapa itu, si Mark meninggal aja. Coba. Let's go here. Eh, bentar. Beda. Kalau gitu ini kemana tadi? Itu nggak tembus ke ruangan yang sama.
tembus. Oh, ini mah cuma kaca doang. Ih, ampun. Tadi pintunya udah dibuka loh, masih bisa aja ngelewat kayak gitu. Enggak, ini jump scare-nya tuh dari yang bagus-bagus makin sini makin annoying. Oh, ini mah tempat tadi ini apa? Tempat awalnya si itu ya, si Erin mati di sini. Yang kita kan bisa ngumpet di situ kan sebenarnya kan. Nah, di lemari itu. Nah, iya ini tempat Erin mati ini. Oke, apa? Kejar-kejaran nih. Bluff, run, run lah. Pakai jatuh. Commanding, udah wait, biar pas timingnya. Kalau des, kalau suruh langsung, nah kan. Kalau suruh langsung ntar takutnya nggak kejebak dia, malah yang ada si Jamie yang ketangkep di situ ntar. Lah, gimana ceritanya itu bisa? Dia maksudnya dia muncul dari mana? Anjir, malah dibawa ke sini, keren banget. Oh god. Udah gak ada pilihan lain, lari aja udah. Itu udah pasti pintu jebakan yang disiapin sama si Dumet. Iya. Harus ya pakai jatuh kayak gitu ya. Oke, ketutup. Ketutup lagi. Apa nih? Jamie. Ya. Ini tuh harusnya sesuai premonition yang kemarin di harusnya sih ini. Premonition yang kemarin tuh yang si Jamie ke jadi geprek kan ya. Oh no. Itu kalau dipencet move. Itu kalau dipencet bisa miring ke si Kate itu. I'm not playing his game. Kita lawan lah ya. I'm not playing his game. I'm not playing this game. I can't do this. I will kill you. Relationship updated. Nope. Gue pengen lihat. Apa yang jadinya kalau kita nggak pencet? Apakah Jamie mati di sini? Yang jelas sih gue nggak mau ngikutin kendaknya si itu ya. Kendaknya si killernya ya. Promise me. I promise. No, fuck. Itu si
obengnya nggak bisa dipakai lagi apa? Thank you, survive, Kate. Ya, terkil. What an excruciating way to go. Jamie wouldn't press the button. She chose to spare Kate at the cost of her own life. Admirable. People can surprise you sometimes. It's a catchy tune, isn't it? Erin's Don't Be Scared song. Sadly, it didn't work. Did the hint I gave you earlier help? Perhaps you'd like another. Okay, yes, boleh deh. Let's see if Sir Arthur can help us. This is from The Man with the Twisted Lip. Have you read it? You should. A trusty comrade is always of use, and a chronicler still more so. I think that last bit might refer to me. You should get back. I hope these chats are helpful. I certainly wouldn't want them to be intimidating. Enggak, sangat-sangat tidak membantu sih. As always, watching very closely. Sangat-sangat tidak membantu sebenarnya, karena lu tuh ngomongnya enggak pernah straightforward gitu, tidak pernah membantu. Eh, lu. Oh, yeah. Anjir. Kena prank. Gua kira tadi mati dia. Come on. Anjir, gua kena prank anjir. I owe you. Jadi gua kira tadi mati beneran lo sih. Ya elah. Abis tadi si curatornya bilang what an excuse. Kita ketika udah screennya fade to black. Oh, tatar. Fuck. Oh, udah ganti deh. Yeah, anjir si Jamie sumpah gua kira mati lo anjir. Maksudnya kan setelah scene kematian dia langsung kepotong ke si curator kan, gua kira ya udahlah emang udah mati gitu kan. Ternyata itu tadi, makanya gue bilang itu si obeng nggak bisa dipakai apa, ternyata kepake kan. Untung bener tadi nggak dikasih ke si itu, nggak dikasih ke si Kate. Wah, ini Mark enak banget yang udah di luar nih. Woi, tinggal kurang hits Johnny, jadi The Shining tuh. Pasti dari kaca. Hampir aja. Buset. Get away from me. Kate, mau kemana kamu? Tolong. Gue sih pengennya sejauh ini gak ada yang mati ya. Udah cukup dua aja yang mati deh. Oh iya, kristalnya. Lupa gue. Oke. Aduh.
Buset dah. Gue paling gak suka yang bagian ini sebenarnya. Udah dong. Gue takut kayak House of Ashes kepencet tiba-tiba mati aja. Kan gak lucu ya. Emang si Kate ngumpet di mana? Kok tadi nggak ada? Run, stay, stay coba ya. No, tolong, jangan mati, Kate. Hide. Aduh, gawat ini. Safe. Baby, run! Stay away from me. Ah. Kate gak mati kan, Kate? Itu barusan QTA-nya gue gak kepencet soalnya yang X. Aduh. Aduh. Untung. I can't. It's not optional. He's coming. Let's go, run. Buset, masih jadi kejar-kejar, capek gue. Loading screen-nya agak ngeganggu ya sebenarnya. Oke. Tunggu. Are you okay? I'm in one piece.
Aduh, nafas gue tidak aman. Nafasnya Kate aman, gara-gara Kitty aja gue berhasil semua. Nafas gue yang gak aman, Pak. Aduh, ya ampun. Gila, tadi gue panik banget pas si Kate jatuh. Itu takutnya punggungnya kena scaffolding, tapi ternyata enggak ya. Soalnya tadi ada QTA pencet X dan gue keasikan pencet Y. Udah keburu panik duluan soalnya. Untung aja gamenya masih ngasih ampun. Gila eh. Sayang kalau mati sekarang si Kate udah sejauh ini soalnya. Banyak foto semua. Ini foto apa? Tunggu. Itu jalannya kayaknya udah pasti ke sana. Sekarang kita coba ke sini enggak ada. If it weren't for that barbed wire, we could just climb out. Oh, ini mah jalan tadi dikejar. Oh ya, ini mah jalan tadi dikejar. Berarti sekarang kita ke sini kali ya. Oh, enggak deh, enggak bisa. Berarti emang satu-satunya jalan cuman ke sana doang tadi. Oke. Only way out is through. Gak kurang klise itu dialog Mbak Kate. Waduh, muter-muter gak jelas ini gue. Kenapa harus ada labirin sih anjir, pusing gue nyari jalan nih. This is gross, emang apa? Aduh. Bisa yang lain selain labirin gak? Pusing saya, Pak. Ini sih pasti gue ada yang kelewatan ini. Karena gue juga udah keburu pusing buat nyari jalan labirin nih. Udahlah, pilih. Namanya juga first playthrough ya. Jadi kita pilih jalan yang sekenanya kita aja lah ya. Oke, buntu. What was that book you lent me? Navigating the Maze of Anxiety? Yeah, well, I could sure use that now. You know, it wasn't about mazes. Yeah, I got that bit. Look, I don't want it to come across as if I thought you had a problem. Just sometimes when I'm going through a shitty time, I just assume that everyone else is too. I know. It was good. You read it? Yeah. Read all of it, actually. Are you serious? Yeah, I mean, not much of a plot, you know, not much character development, but some good stuff in there. It helped. Ternyata buku yang dipinjemin sama si Kate diem-diem dibaca juga sama si Jamie. I gave a copy to Charlie, but I don't think he's got round to opening it yet. Kenapa? Kok tiba-tiba mundur-mundur ketakutan gitu? Cecil, apa nih? I know he's your son, but I married you for you, not your son. Cecil, siapa ini? Pokoknya intinya ada seorang suami yang, mungkin ini asistennya si ini ya, asistennya si siapa tuh? Morrison ya? Siapa? Morrison atau siapa sih namanya kemarin? Morello kok Morrison sih? Oke. Gue udah lupa lagi soal nama-nama orang yang dibawa sama Morello kemarin. Ini masih banyak. Ini kayak manekin sisa kebakar ya harusnya. Oke. Gue kira buntu soalnya kesana jalannya. Ya ampun, di sini juga ternyata masih jadi tempat permesinannya si Dumet. Gue kira tuh di sini harusnya udahlah gitu, nggak ada apa-apa ya. Berarti dia ekspektasiin ya kalau
para korbannya ada yang jalan ke sini, berarti ada yang bisa berhasil kabur, dan akhirnya untuk bikin mereka kaburnya tambah susah lagi, ya udah bikin aja ini labirin. Coba di sini bener nggak ada apa-apa? Oke, nggak ada ya. Jim, awas Jim, jangan halangin jalan Jim. Lo. What the? How? Si Jamie ternyata selama ini punya kekuatan teleporter, anjir. Ini caranya ke atas gimana ya? Ke sini, lewat sini lah, ada tangga mungkin. Oh ya, ini tangganya. Tadi kan si Jamie depan kita tiba-tiba ada di depan pintu yang situ, aneh banget. Kok ini pasti koin lagi nih. Oke. Punya berapa kita sekarang? 66. Oke. Oke, what's this? Ini ya, kayak bekas tralis ya, atau bekas pagar kayaknya ya. Oh, kan di bawah kan, jadi senjata kan. Power up the control box. Oh, gue kira jadi senjata, ternyata buat ini. Anjir. Maybe we can get this thing working. Solusinya apa ya? Oh, alah. Gue tadi akhirnya memutuskan untuk ikutin kabel. Jadi ternyata si levernya tuh dipasang di sini. Gue kira tuh dipasang di atas. Kayak kita mesti beresin dulu puzzle-nya, baru bisa pasang ini lever. Anjir. Ternyata. Jauh amat ya. Investigate the control box. Nah, ini baru. Oh, jadi setiap tombol ini bakal punya efek yang beda kali ya, mungkin ya. Ini bikin dioramanya jalan. Kalau ini musik. Kita nggak bisa gitu ada pintu yang ngebuka pintu ini aja. Kita nggak usah masuk ke bawah tanah gitu maksudnya. Ya, maksud gue biar enak aja gitu. Biar nggak nambahin kesempatan karakternya pada mati gitu loh maksudnya. Namanya juga game horror ya. Nggak mungkin nggak kayak gitu. Oke, okay, let's see what's down here. Apa ini, rekreasi bar? Ini udah pasti bar ya. Ada koran. Artikel. Good morning, Chicago. We begin today with some breaking news. Chicago police today confirmed the body of a man found in a fire at an abandoned warehouse in the Fulton River District to be that of missing FBI agent Hector Monday. Monday has been identified as the Shoeshine Killer, whose recent killing spree struck fear into the hearts of locals in and around Chicago. A spokesperson for Chicago PD confirmed Monday murdered 4 victims, including yesterday evening police officer Patrick Stanley, a dedicated veteran of 22 years. The fire was brought under control shortly before 5 a.m. this morning. The body recovered at the scene was burnt beyond recognition, but police identified Monday from dental records. Oke. Ini berarti agak sedikit bertentangan dengan teori gue ya. Jadi ternyata Monday itu sudah ditemukan meninggal karena kebakaran katanya. Sebenarnya tubuhnya tidak bisa diidentifikasi, tapi identifikasi itu berarti dilakukan karena rekam medis gigi katanya. Nah, atau
mungkin itu si Monday bisa aja fake death. Dia mungkin ninggalin beberapa giginya di TKP supaya keidentifikasi kalau agent Monday itu udah mati. Padahal dia jadi pembunuh gitu kan. Dan ternyata tadi bener. Dia jadi siapa tuh namanya? Shoeshine. Shoeshine killer ya. Pembunuh pembersih sepatu. Lucu juga anjir namanya. Oke, koin. Tetap sih gue yakin itu sebenarnya si Monday cuman itu doang. Cuman fake death doang itu dia. Supaya gak ketahuan. Oh, ada jalan ke sini. Gue kira mesti naik ke atas lagi. Oke. Ini isinya debu semua. Kebayang kalau Erin masih hidup mah harusnya dia batuk-batuk di sini udah tuh. Jadi mau ada cahaya atau mau enggak? Yang benar. Dasar game. Terus tiba-tiba di atas udah ada gitu ya, kayak Nemesis nungguin Jill gitu. Escape from the garden. Oke. Okay. Lah kok muter-muter gak jelas. Oke, okay, ini jalan tadi. Oh ya. Seenggaknya tadi udah ada jalan tembus ya. Coba kita explore dulu sedikit. Ke belakang di sini ada apa? Tunggu sebelum masuk takutnya ada ke-trigger cutscene atau semacamnya. Kita explore dulu daratan luarnya, ground luarnya ada apa di sini. Kelihatannya enggak ada apa-apa. Jamie masih nunggu di sana. Examine. Oke, sebentar. Ini dulu deh. Inspect. Ini apa nih? Kayak kompas ya? Iya, kompas. Bener. Tapi signifikansinya apa sampai harus dicek segala? Kurt Hall. Publicist. Ini tuh publisher-nya si ini kali ya? Publisher-nya si Morello mungkin ya? Ini mungkin secret hall-nya tadi yang ditulisin sama si Cecil tadi mungkin ya. Dia sebagai publisher malah ikutan penulisnya buat liburan ke sini. Mungkin ya. Gue lupa pokoknya nama-nama siapa aja yang dibawa sama Morello. What are those things? Ini sih kalau si Monday pinter sih dia sih harusnya nyamar di situ sih. Jadi salah satu boneka. Ah, kan. Ketebak juga. Papa. Gak kuat. Gak diambil sama dia. Barricade deh. That door at the far end. Kita ikutin si Jimmy. Gak kuat deh.
Oke. Mark sekarang gilirannya. Swimming pool. Oke, ada foto opportunity apa? Mungkin ini bisa difoto di sini? Gak ada. Ini bisa dibuka gak? Kalau udah di close up kayak gitu sih, biasanya hampir bisa dipastikan gak bisa dibuka ya. Find a way into the changing room. Oh, mesti jadi kunci. Yaudah, yuk. Wih, kok tiba-tiba nyala? Udah gak ada orang lain lagi selain Jamie sama Kate. Jadi yang nyalain itu udah pasti Dumet. Gak mungkin yang lain kan? Gak ada apa-apa di sini. Oke, sip. Coba kita turun. Itu tangan asli itu. Tangannya si Charlie gak sih? Oh, enggak ding. Changing room. Bisa difoto nggak ini? Oh, bisa deh. Sip. Ini? Ah, ini pasti jump scare di sini. Deng. Deng. Nggak ada, nggak ada. Udah makin gak suka sama jump scare di game ini karena udah makin annoying lama-lama. Modal apa, modal suara gede doang, jadi bikin kagetnya tuh gara-gara lu kaget sama suara. Oh, mungkin ini lampunya tuh motion sensor mungkin ya, ketika ada yang jalan lampunya nyala. Ih, gue kira dinyalain sama si killer nih. Motion sensor kayaknya, motion sensor. Kunci. What the hell? Bah. Bah. Oh God. What happened here? Okay. Darah. Ini sih harusnya foto opportunity sih. Coba. Nah kan. Krek. Dapet. What's that? Kayaknya sih si Mark bisa jadi mati di sini sih. Tadi kan gas chamber kan soalnya. Aduh, apa itu? Oh, animatroniknya masih jalan. Apa nih? Cincin. Harrison and Louis Lee. 2008. Oke. Gue lupa itu siapa berdua. Tidak nyaman. What the hell? Ada darah yang keluar, siapa sih ini di sini? Bisa ke bawah sini nggak? Oh, bisa ding ternyata. Kalau ini sih nggak kaget ya. Jangan bilang ruangan itu isinya cuma buat bikin kaget doang. Oh, enggak ding, koin. Oke, okay, clear, koin. Ke bawah dong. Nah, gitu.
Remunition. Kamera shy. Oh, gue dapet achievement kamera shy. Apa tuh maksudnya? Kamera shy gitu ya. Oke. Itu sih gua rasa itu kayak momen QTA sih ya. Kayak tadi kelihatannya si Mark tuh kepalanya didorong ke kapak gitu kan. Kapak atau besi tuh tadi tuh. Holy shit, hampir aja. Ujung-ujungnya jatuhnya sembarangan juga. Maksud gua tuh ya udah sih itu loh, jatuhnya kan bisa pelan-pelan juga gitu kan. Oke, kelihatan kita udah sampai di nih mark paling enak nih. Diri sendirian nyampe paling awal. Oke, let's see what do you have here. Apa nih? Oh buat, oh iya kan perahunya kan ini kan, perahunya kan sebenarnya kayak ditarik pakai rantai gitu kan. Jadi buat manggil lagi perahunya iya nggak sih? Nah baru kita otw ke sana. Bearing updated. Mark checked the ferry dock but found the controls had been disabled. Oke, ada apa lagi di sini yang aneh-aneh? Kamera lagi, lensa. Where have you been hiding? Lagian buat apa juga sih sebenarnya? Kayak yang masang itu tiba-tiba jadi nambahin firepower, jadi eksklusif aja, anjir. Perasaan sih gue sih nggak ngalamin ada yang beda ketika lu harus foto ya. Gak tau deh, mungkin yang lebih merhatiin bisa komen aja deh. Bedanya apa sih? Kita sejauh ini udah nemu dua lensa yang berbeda dan so far menurut gue dua-duanya sama aja. Koin kan? Untung kita ke ujung. Oke, sekarang otw ke atas. Soalnya gue pikir si lighthouse-nya tuh ada di seberang, kayaknya gue salah inget deh. Yang kita sama si Charlie sama si Mark tuh manjat dulu tuh itu emang apa sih? Bukan lighthouse emang ya? Beda lagi ya mungkin ya. Ya, jalannya putus. Jembatannya hancur, nggak bisa ngapa-ngapain lu. Gak ada yang bisa diinspek lagi kayaknya. Berarti mesti ke bawah sini. Ya iyalah, masa mau lompat ke bawah situ? Mati yang ada, Pak. Oke. Buntu. Oh, jadinya muter lewat bawah. Oke. Okay. Apa tuh? Tadi kayak ada yang liat bisa diinspek. Oh, enggak ya. Loncat. Ya. Kontrolnya tuh. Biasaan deh Dark Pictures nih. Loncat kan? Loh, bukan loncat. Terus mau kemana? Lah terus mau kemana? Gak ada jalan lagi loh.
Mau naik ke sini naik kemana? Oh, ini ke sini, Shimi. Kurang jelas. Anda IRE sih biasanya udah ada cat kuning-kuning ya buat tandain jalan tuh. Oke, lewat. Mesti seimbang ya. Balance. Oke, sip, aman. Ayo. Ini bener gak jalannya? Itu darah ya? Oh iya. Yeah. Coba kita foto dulu. Oh bukan foto opportunity ya, udah deh bagus. What's this? Ini gue dibawa kemana lagi? Ini jalannya ampun deh. Oh, balik lagi. Oh, sekarang baru bisa loncat gitu. Tadi itu sebenarnya jalan muter gitu cuma buat ngambil itu doang. Ngambil koin doang. Tahu gitu gue langsung lewat kanan ya. Bisa dari situ kan jalannya ada ke bawah. Ngapain gue pakai muter dulu sampai sini-sini segala. Kita niatnya mau bolak-balik cepat, yang ada malah jadi lama gitu kan. Kayak ya ampun, gue salah jalan nih. Annoying banget, gue harus break lagi gitu kan. Tuh, ternyata cuma buat koin doang. Lumayan tapi dapat 5. Sorry ya guys ya. Mungkin terbagian ini gue skip aja biar lu juga gak denger keluh kesah gue. Tuh kan. Kayak gini, ini kan pasti lama gitu kan. Ya ntar gue skip aja lah ini. Ntar gue cut aja. Ini siapa yang jalan di belakang ini? Jesus, why did I look down? Iya kan lu kan takut ketinggian ya lu ya. Eh? Loh. Hey, boy. Okay, easy does it. Easy. Mark. Oh ini si Connie mungkin ya. Oh, there we go. Nah kan bener kan Connie kan. Yang ada di ruangannya Morello. Oke, jadi apa nih? Kita bareng anjing mungkin. Jadi sama kayak si itu ya. Jadi kayak sama kayak Until Dawn ya, si Mike yang dia nyampe ke sanitorium ditemenin sama serigala. Eh, iya kan? Dia kan ditemenin sama serigala kan dia nyampe sanitorium, iya gak sih? Lupa gue di Until Dawn itu ceritanya. Jadi ngikut nih. Woi, tunggu dong. Sini mungkin. Oh ya ini dia. Anjingnya kemana tadi ya? Kok hilang gitu aja? Ekspresinya tuh kayak udah ekspresi orang sekarat tuh gak sih tadi? God damn it. Lah, iya si Connie-nya kemana ya tiba-tiba ngilang gitu aja? Oke. Okay. Oh, ini harus jalan ya. Bisa nyelip di sini gak? Bisa. Tapi entah kenapa kontrolnya dibikin susah gitu. Mesti mepet dulu baru bisa. Klasiknya Dark Pictures Anthology kayak begini emang nih. Ribet, ribet.
Okay, ini control roomnya. Ah, ini oh, business card. Dokter. Grantham Dumit. Profesinya udah beda lagi tuh, dokter. 4 of 5. Kurang satu lagi. Apakah ada yang kelewatan? Silakan bisa komen. Gue tuh ngarepnya ini gak bisa dipanjat gitu. Jadi kita gak harus explore lebih banyak lagi gitu kan. Ternyata. Just my fucking look. Oh, ini harus didorong ya. Burr. Gue gak tahu itu buat apa didorongnya. Tapi yang jelas kita kesini dulu ya. Tuh. Ya, ayo. Ayo, ayo, dikit lagi bisa kok. Yang lemah gemulai aja nggak apa-apa. Ayo, 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 ayo. Yeay, hebat. Yuhu. Andai aja di belakang ada Dumet. Pasti seru tuh. Kita lihat seberapa cepatnya lu bisa jalan, bisa lelet itu kalau misalnya ada Dumet di belakang lu. Sebel banget gue. Ini harusnya buat buka ini nggak sih? Nah. Kita buka pakai business card nggak sih ini? Tapi kok nggak ada problemnya sih buat pakai business cardnya? Gak ada problem buat pakai business cardnya, hey! Ah, anjir ngebug nih jangan-jangan. Terus gue gak bisa tahu dong itu isinya apaan. Premonition lagi. Oh, ini premonition buat game yang nanti season 2. Premonition buat apa sih tuh? Judulnya gue lupa yang apa? Yang next game itu yang ada di luar angkasa. Udah ini mah ngebug kayaknya. Tahu ah. Males banget gue. Jauh-jauh kesini cuma buat nonton premonition doang. Udah gitu premonitionnya bukan yang penting buat ntar lagi. Nah, pasti kekunci ya. Gotta keep going up, I guess. Aduh. Bisa cepet udahan gak ini bagian ini? Gue bahkan sama sekali tidak akan menutupi keboringan gue di sini. Sumpah ini boring banget bagian ini. Kadang gini ya, di bagian Dark Pictures yang antologi ini yang gue suka. Kayak bagian kemarin tuh yang si Erin. Yang si Erin pakai apa? Pakai mikrofon. Terus dia harus nyari tahu asal bunyinya dari mana. Itu konsepnya unik tuh. Konsepnya unik, bagus, dan horornya kerasa. Kalau ini tuh ya bener-bener walking simulator gitu loh. Gak ada stick-nya, gak ada apa-apanya. Yaudah lu cuma jalan-jalan doang. Tuh ini sekarang gue gak bisa naik coba. Gimana ini coba? Tuh. Ini disuruh apa? Gue gak bisa naik ini. Apa kurang kesana gitu maksudnya? Astagfirullahaladzim Gustino Agung. Lu gila lu ya. Kalau misalkan ternyata bener-bener harus semepet itu ke ujung sih, gila aja lu. Ah, naiknya masih dari situ. Nah, maksud gua kan itu kan halangan yang bodoh ya. Naik mah dari mana aja harusnya bisa dong. Apa alasannya gak bisa naik dari sebelah situ coba? Kita kan mikirnya jadi, ah ini jangan-jangan ngebug nih gitu loh. Stupid yang tadi tuh. Anjir, game designernya itu gimana sih? Apa nih? Baju? Tahu tuh foto apaan? Gelap-gelap aja padahal. Ini apa nih? How's your head? Two victims discovered with head switch.
Buset. Ada apa? Ada korban pembunuhan yang kepalanya sampai dituker, anjir. Kepala A sama kepala B. Gila. Ini kasus yang ternyata di-handle sama si Agent Monday. Gue rasa ini berarti korbannya si Manny Sherman ya harusnya ini. Ketahuan lu ada yang masuk ke sini. Tahan nafas lagi nih pasti. Untung aja. Nah ini nih sama kasusnya kayak si apa, kayak si waktu itu siapa sih, si House of Ashes. Untung gak ada konsekuensi apa-apa. Ah sialan. Bikin panik aja. Escape the curing facility. Curing facility? Apa ini? Berarti tempat ini? Tempat ODGJ gitu maksudnya? Oh, ini tempat tadi si siapa tuh? Si Kit sama Jamie ya? Oke. Okay. Oh my god. Wah, korbannya ternyata di sini semua. Spek, apa ini? Oh, that's just great. Apa itu buat, maksudnya buat ngejatohin ini? Buat ngejatohin yang ada di atas apa gimana? Udah mulai banyak yang gak jelas eh. Ini rekaman lagi nih. All units, this is dispatch. Be on the lookout for a male suspect believed to be the Shoe Shine Killer. Suspect is FBI Special Agent Hector Monday. He may be armed and is highly dangerous. Dispatch, this is Officer Martinez. I found Monday's car, requesting backup. Officer Martinez, what's your location? A warehouse on Park Avenue, Fulton River. Looks abandoned. Officer Martinez, backup on its way. Hold your position. Copy that. Shit! He's seen me! Officer Martinez, hold your position. Situation. Dispatch, the building's on fire. Fire department on their way. He's still in there. You read me? Copy. He's still in there. Oh, itu sesuai berita yang tadi tuh, yang katanya Agent Monday kan mati kebakaran kan? Mati kebakaran
Dan itu tadi, kayaknya itu sebagai bagian dari exit strateginya si Mande kan, supaya gak dikejar. Yaitu dia nge-fake kebakaran dengan fake death yang tadi. Masih dengan pertanyaan yang sama, anjingnya kemana? Kok tiba-tiba bisa ngilang gitu aja? Oke, kita harusnya bisa keluar dari sini dong. Kenapa kamu gak mau keluar? Takut? Hah? Nah, kalau bukan dari sini, keluarnya dari mana dong? Need to get this open. I've got to get up there. Oke. Okay. Cara ke atas sih gimana? Punten, ini gelap ya. Dan gue gak tahu ini jalannya kemana. Rasanya sih semuanya udah dieksplor ya. Oh ini ada tangga nih. Nah. Ada tangga nih. Makan tuh tangga anjir. Dan ada pisau melayang guys. Ada pisau melayang. Oh ketusuk mati. Ini kemana jalannya bapak? Bingung gue. Dari sini bisa gak? Aduh, easily lah ini. Oh, ini nih. Bener-bener bagian terburuk dari Devil in Me ini adalah bagian si Mark yang ini, yakin gue lah. Udah ngebosenin, isinya nyari jalan doang. Rata-rata gak jelas. Banyak halangan bodoh juga. Ditambah pisau melayang lagi. Ini apa nih? Koin pasti. Ya, koin. Eh, enggak ding. Cincin. Harrison and Lewis yang tadi kita temuin juga cincinnya. Ayo, buka. Nah, gitu dong. Ding, garing. jangan jatuhin diri, jangan jatuhin diri. Kita kalau jatuh lagi dan gue harus lewat lagi jalan belakang itu, bisa gila gue yang ada. Ini pasti berisik dong. Itu tembus. Oh, ala buat buka trapdoor ternyata. Kayak gue sebenarnya agak bingung sebenarnya dia mau ngapain sih? Oh, ternyata buat ngancurin trapdoor. Nah, oke, okay, tinggal balance deh. Itu kalau udah masih ada QTA sih nggak lucu sih anjir yang tadi. Itu kan cuman gitu doang kan? Jalan menuju lighthouse-nya gitu loh. Bener-bener boring isinya. Navigate the forest. Aduh, ini jangan bilang ini bagiannya si Jamie sama Kate bakal kayak begini juga. Bakal isinya cuma jalan-jalan gak jelas doang. Oke, ke bawah sini kemana nih? Mungkin ini gue rasa kalau misalkan di sini ternyata terlalu banyak. Ya cuma jalan-jalan doang, mungkin ntar di bagian ininya di-cut juga deh sama gue deh. Gue yakin kalian juga pasti ngantuk liatnya.
Jangan lu yang nonton, gue aja yang main aja ngantuk. Emang kadang-kadang masalahnya game tipe-tipe game kayak begini nih gitu nih. Lagi bagian lagi serunya seru, keren. Sangat-sangat mendebarkan, horornya dapet gitu. Nah, tapi gitu nyampe bagian kayak begini ya, walking simulator parah anjir. Darah ya itu ya? Enggak deh, koin. Gue kira itu bakal nge-investigate darah. Gitu kan isinya cuma ngambil koin gitu kan. Bahkan gak ada dialog story sama sekali di sini. Oke. Okay. Ada jalan. Jalannya kebagi dua. Ini kemana? Ini apa nih isinya? I thought getting outside would make things better. Hey! Did you hear that? There's something out there. It's a forest. It could be anything. Ntar dulu, di sini ada rumah. Tadi suaranya dari mana sih? I wonder if he's got cameras out here too. Can you not freak me out any more than I already am? Gue coba jalan ke sini dulu ya. Itu gue yakin itu pasti rumah yang tadi itu adalah tujuan akhirnya pasti. This is usually where you bring up the Topeka shit show. Give up Charlie's left nut to be in Topeka right about now. Oke. Ya, saatnya pergerakan seperti Tuan Putri lagi. Ya, lemah gemulai. Ayo, Mangga, jalan. Tenang aja Tuan Putri. Gak ada yang ngejar kok. Ih, kan. Murah banget anjir. Tahu itu adalah bagian orang yang pasti nggak suka. Sudah sejauh ini pasti orang-orang komplainnya kayak ini lelet banget, ternyata disurprise sama QTA. Murah itu. Cheap trick itu namanya. Kunci ya? Got it. Shit. Shit. Berarti harusnya ke sini nih. Buat buka ini harusnya. Oke, apa isinya? Siapa ini secret found? Man's body. Ini center ya? Oke, upgrade center harusnya bisa lebih terang dong. Langsung ini banget, terang banget, gila ini mah. Thank you mayat. Ya, sekarang kita kembali menjadi Tuan Putri yang tadi depannya tiba-tiba ada yang patah lagi jalurnya. Enggak ada yang ternyata. Udah yuk, sekarang kita otw masuk ke rumah. Udah dapet center yang lebih gede, harusnya udah lebih enak. Investigate the farmhouse. Yeah, no shit. Belakangan ada apa nih? Berapa apa? Ini kita bisa ngintip dari jendela yang sudah pasti
ada momen jump scare lagi gue rasa ya. Tuh, jump scare-nya sama tikus tuh. Tapi ada suara sih. Mungkin si anjingnya diem di sini mungkin ya. Si apa? Connie tadi. Ah, kan bener kan? Suara anjing kan? Whimpering. Is that? Ah, Connie. Hide. Okay, hide. Ini nggak akan mungkin keburu soalnya kalau kita ngelepasin si anjingnya. Si anjingnya mesti didiemin dulu. Oh apa tuh? Oh botol. Oh kalau terlalu berisik dibunuh gitu maksudnya ya? Apa gimana? Jangan deh, kita coba lihat deh. Anjingnya bisa selamat gak sih? Gue penasaran tuh. Aman ternyata. Get off the path. Hide. Anjingnya masih ngilang juga. Ya ampun tuh anjing gaib banget dia sumpah si Connie itu. Ya. Asli itu sumpah anjing goib banget. Gila, tiba-tiba ngilang lagi coba lu tadi. Kemana coba? Jangan bilang gue disuruh jalan sendiri ke atas lighthouse-nya. Let's get that light on. Ternyata memang disuruh ini, disuruh manjat sendiri. Aduh, ampun deh. Koin ya. Coba. Ini apa nih? Ah, bisnis card lagi. Udah ketemu semua berarti bisnis cardnya ya.
Okay, man of many interests, dapat achievement gue. Tapi tetap tadi gue penasaran sama laci yang tadi, kenapa yang kagak bisa dibuka, anjir. Aneh banget. Ini apa nih? Silver Spring University. Kan? Hector Whalen Monday kan? Tuh dia dapat gelar Bachelor of Science di bidang psikologi. Iya, ini tuh ijazahnya dia, degree-nya dia. Lihat. Tiba-tiba si si Mark tiba-tiba jadi flash, anjir. Apaan ini? Apa nih? Kunci. Looks like there may be another boat on the island. Oh, jadi kita enggak harus nungguin, harus enggak harus nyalain lampu dulu, berarti ya kita enggak harus nunggu gitu maksudnya. Oke, ini surat dari siapa nih? 1965. Oh, El Monday. Ini orang tuanya si ini. Iya. Agent Monday ini pasti. Ini orang tuanya Hector Monday tadi. Tulisannya El Monday soalnya. Oh ya. Son of a bitch. Give me a dog any day. Ya kan maksud gue jumpscare kayak tadi itu kan murah gitu loh. Gak ada esensinya begitu udah nyampe ke sejauh ini tuh. Kayak, ah ini kita udah nyampe ke bagian ending nih supaya ending... Ini kan pasti udah mau beres bentar lagi nih pasti nih. Itu kayak ini kita udah bagian ending nih kita tambahin apa ya? Biar makin wah gitu gamenya. Oh gue tahu tambahin aja jumpscare gak jelas kayak tadi tuh. Kucing tiba-tiba jalan tuh buat apa sih? Itu betapa tadi si El Monday itu berarti itu ya, ibunya si Agent Monday. Berarti itu dari parentage-nya pun, dari orang tuanya pun sendiri sebenarnya juga udah gak bener tuh. Lu inget gak di part 1 nemu pengumuman kelahiran anak ya? Yang ngumuminnya itu kan bukannya ayah sama ibunya, tapi malah kakek sama neneknya kan? Nah itu dia maksud gue. Jadi kelihatannya si bapaknya tuh kelihatannya udah gak mau ngurus anak gitu kan? Tadi itu kan anak Ajin Mandi itu kelihatannya adalah anak yang lahir duluan nikah. Terus kan tadi surat ditujukan kepada si bapaknya, dan si ibu El Monday itu berharap si bapaknya mau balik buat ngurusin. Kenapa mau balik? Dia bilang karena ini pada saat ini tuh orang tuanya dia udah tua banget gitu, jadi udah gak cocok buat ngurus anak. Nah itu gue asumsikan berarti anaknya, bapaknya gak balik-balik, makanya akhirnya diurus sama kakek neneknya. Don't look down. Tampering with this seal is a federal offense. Harus dibaca. Udah, beresin aja napa sih? Au. Duh kan? Itu maksud gue jump scare yang tadi tuh buat apa sih? Kita udah ngerasa tegang di sini sebenarnya dengan si Mark harus Shimi tahu kalau dia itu punya fobia ketinggian, terus ditambahin yang kayak gitu tuh buat apa maksud gua? Udah makin kehabisan cara buat bikin ini jadi menarik gitu loh. Bearing updated mark turn on lighthouse lamp on, oke. Okay. Fuck yes! Woo! Tapi pasti si Mandy udah bisa ngeliat kan? Wah, gue sih kalau jadi si Mark sih gue nggak akan turun ya. Diem aja gue di atas. Tapi ini apa nih? Ini radio bukan?
The hell is this? Hey, hey, guys, up here. Ah, mesti deh. I'm here. Itu suara siapa? Oke, kita baca dulu ya. Ini pemberitahuan katanya kalau makamnya si ibunya Agent Mandy itu rusak katanya. Rusak kayak abis dijarah. Nah itu gue yakin sebenarnya yang ngejarah itu adalah si Mandy-nya sendiri. Itu tadi pasti suara ibunya Agent Mandy itu. Yang hasil rekaman itu loh. Si badannya dibuat jadi boneka lagi. Dan dia bikin fantasi supaya keluarga itu kayak masih hidup. Nah kan? Ini dia nih. Linda Mandy, ini dia ibunya. The boy who loves scary stories. You're a selfish monster. Always have been. Helen Blake. Hey, hey, who are you? He lived with his mother, but she was very strict. The boy was sick of being told what to do. The book gave him an idea, revenge. Apa? Berarti ini sebenarnya si Mandy itu disiksa sama ibunya ya? Abusive mungkin ibunya ya? He jumped and shouted at frightened his mother. Ah, he loves scary stories. Oke, okay, berhasil dikagetin ibunya. Udah nih, cuma segitu doang ceritanya. Ini buku anak-anak siapa yang nulis sih, cu? Serem banget. Always right to your favorite page. Tuh kan? Predictable little shit. Abusive. Nah, jadi udah cocok sama profil yang tadi disebutin sama si Kate sama si Jamie. Orang ini berasal dari keluarga yang udah si ibunya abusive, bapaknya nggak ada, cuma diurus sama kakek neneknya doang. Udah, rusak. Rusak dia sebenarnya. Mungkin dia bisa jadi bener ketika dia jadi agen FBI. Tapi pertemuan dia dengan si Hector, dengan si Manny Sherman itu yang akhirnya bikin dia jadi tambah rusak lagi. Makanya dia jadi belajar banyak dari Manny Sherman. Mark, I thought I lost you. Jamie kemana? Oke, mau kemana nih sekarang?
Bearing updated because boathouse from the cliff, okay. Oh, masih nemu perahu ternyata. Oh, perahunya polisi. Oh, itu polisi yang datang. Oke. Okay. State police. Oh, kamu sudah pasti mati. Oh, ini kayaknya yang jadi polisi kayaknya tuh mukanya si Salim ya? Salim dari House of Ashes gak sih? Mukanya mirip-mirip soalnya. Oh, ini pasti si Erin sama... Oh. Itu ya. Oh iya. Yeah. Oh ini Morello. Ternyata mati juga mereka. You have to help us. Until I know what's happening here, no one moves. Hey, bodoh, the boat. Seriously, lady? Oh my fuck. Oh, itu dia tadi. Get the gun, coba. Grab the gun. Aduh. Ternyata memang tidak sepraktis itu. Anjingnya nggak ikut nih. Iya, anjingnya nggak ikut nih. Oh, it's not working. Starter cord. There. Hilang gitu aja gitu tiba-tiba anjingnya. Oh, ada deng. Hey Connie, good to see you, boy. Come on. Just work. Go. Aman nih berarti. Tapi kan si Dumetnya masih hidup ya. Ini pasti tengah jalan ada apa-apa nih. Gak mungkin gak. Anjingnya kecebur. Okay, Jamie. Attack. Lawan. Bodoh amat mau pada mati di sini juga. Telat gue masang ininya apa? Masang DTA-nya tadi. Gak apa-apa lah, Jamie mati satu.
Ah. Astagfirullahalazim, ini ya. Tadi QTA harus Gak, itu tadi kerasnya sama gue sih. Itu kayak sengaja dibikin ini anjir. Kayak sengaja dibikin berat banget tuh tadi QTA yang terakhir. Cheap banget. Biasanya tuh gak seberat itu loh. Just in the middle of the flipping road. And where are you coming in from? Fort Wayne. Been driving since 3 a.m. Early start. Well, I was trying to get into the port by 8. Probably not gonna make that now, am I? Happier I'd ending. Say likely not. makin ending makin nyampe ini makin murah effortnya biar bikin ini jadi lebih susah. Tadi kitanya tuh berat banget loh. Bukan gue alasan ya, tapi tadi kerasa sama gue. Aneh banget masa seberat itu, biasanya juga enggak. Gak ada perlawanan banget tadi. Sengganya endingnya nggak jelek-jelek amat lah ya. Nggak semuanya mati gitu maksudnya. Nyisa si Kate doang. Sebenarnya gue dari awal karakternya cuma yang gue suka cuma si Kate doang sih. Tapi ternyata yang mati sebanyak ini gue nggak nyangka. Gue tuh ekspektasi bisa lah selamatin 3 ini. Si Jamie tadi emang gue salah. Gue salah pencet gue tadi si Jamie. Gue gak sadar dia bisa pakai inventory tadi. Itu emang purely salah gue. Tapi tadi QTA-nya Mark itu aneh banget. Kenapa ya? Kesel dia sekarang. Ada apa nih? Good things must come to an end, but how good was the end for our crew? Unfortunately, you lost a few of them.
So, rest in peace. Mark, loyal to the final frame. There's some studio space going spare in Brooklyn, if anyone's interested. Yeah, soalnya kan si Mark mau ngelamar kerja di Brooklyn kan ya. I'm afraid it looks like series 2 isn't going to be commissioned after all. Erin, the new girl surprised everyone with her courage, but now she's gone. To the great audio suite in the sky. And Jamie should have jumped rather than trying to fight. But she had bad advice, didn't she? And then things got messy. Very messy indeed. And what about our sole survivor? Kate. Kate had a secret. Yeah, had a secret. She was traumatized by something that happened a long time ago. But she faced the thing she was most afraid of in the whole world and survived. Emang dia traumanya apaan sih, Kate? Apa gue yang gak merhatiin deh? Perasaan gak diceritain deh. I'll tackle the paperwork in the morning. Can you find your own way out? It was, as always, enlightening. I have no doubt we'll meet again in the future. In the future. Karena ntar yang season 2-nya kan emang di future kan. Si yang season 2 dari ini. Oke, ini epilognya berarti ya. Jangan-jangan masih hidup lagi nih. Nah kan. The chain of events are still unclear at this point. Enjoy dulu kreditnya ya. Gue istirahat dulu sebentar. Is that a little after 7:30, a truck driver was flagged down to render aid. The police were called and quickly arrived on scene. The sole survivor is part of a film crew, Lonet Entertainment, the team behind the Architects of Murder docuseries. Fuck, man. I like that show. It seems as though they got a little too close to their subject material. The rest of their team, sadly, did not make it. Thankfully for the sole survivor, the nightmare is now over. Holy shit. Remember how my video went viral? How could we forget? You bring it up every chance you get. Just listen to this. I got enough views to win a competition. What did you win? An all-expense pay trip to an island resort for five. Now I'm interested. Yeah, Mr. Dumet says they're gonna send a limo and everything. Oh, nyari korban lagi. So much fun. Dan tempatnya juga beda lagi. Gak ada ini ya, gak ada adegan interview lagi ya, kayak zaman-zaman House of Fraser kan pas semuanya udah selamat kan diinterogasi satu-satu kan. Ini apa lagi nih? Oh, lagu yang di intro. Conversation with Death ya kalau pengen tahu judulnya. Tapi versi Barbershop Quartet. Oke, okay. Si, gua rasa harusnya sih udah cukup sampai di sini ya untuk si House of Ashes, Devil in Me. Gua benar-benar gak suka banget sama yang bagian terakhirnya itu, kerasa kayak dicurangin banget sih kalau gue ya. Tapi beginilah Devil in Me ya. Jadi gua rasa ini untuk part ini bakal up di hari Sabtu ya, di hari Sabtu ini. Kemudian mungkin nanti hari Minggu kita akan ada live stream. Kita main ulang ini lah dari awal. Kita coba cari ending yang lain atau mungkin coba selamatin yang lain. Gue gak tau gimana nantinya. Kemudian nanti juga insya Allah hari Senin atau hari Selasa ada sedikit review yang pengen gue up untuk Devil in Me ini. Ya mungkin semua apa yang gue anggap bagus, apa yang gue anggap kesalahan dari series terbaru dari Dark Pictures Anthology ini bakal di cover semua di sana. Nah, jadi sekali lagi thank you banget semuanya yang udah nontonin dari awal sampai beres ini ya. Berarti 4 part kurang lebih sama kayak hasil versi yang kemarin.
Kita akan ketemu lagi di video pembahasan selanjutnya. Dan nanti hari Jumat minggu depan sih harusnya kita udah langsung masuk ke Callisto Protocol. Jadi itu pun juga bisa ditunggu. Oke, jadi sekali lagi thank you banget semuanya. Gue Bapak Kiltrik, signing off. Stafford, the forward reconnaissance vessel Cassiopeia. After successfully rendezvousing with a Charybdis marker, we have detached the booster ring and spreads are high as we make our final approach to Tau City F. The ship has suffered a hull impact, but damage is minimal, and our technicians are restoring full functionality. This is Thomas Carter. Something's wrong with Sims. She's trying to kill me. I think... Our next transmission will be broadcast from orbit around humanity's future home. Stafford out.